Memperingati HUT Persatuan Istri Prajurit TNI AD ke-78, Kodim Bantul menggelar donor darah jelang Ramadan. Aksi donor darah ini digelar serentak di seluruh Kodim dan Batalion TNI Angkatan Darat di Indonesia. Sejumlah personil TNI AD, polisi, ibu-ibu persit, dan masyarakat umum mengikuti aksi sosial donor darah yang digelar oleh Kodim 0729 Bantul. Aksi donor darah ini digelar dalam rangka peringatan HUT Persit dan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan donor darah pada bulan Ramadan. Biasanya saat bulan Ramadan tiba, PISHK Palang Merah Indonesia, PMI, sering mengalami kekurangan stok darah karena banyak pendonor yang berpuasa dan memilih untuk menunda donor darah. Hal ini menyebabkan stok darah di PMI akan menipis pada bulan Ramadan. Saat ini stok darah di PMI Kabupaten Bantul sangat minim, tercatat rata-rata stok darah hanya 5 kantung per golongan darah. Untuk membantu mengatasi menipisnya stok darah di PMI Bantul, sejumlah personil TNI Polri, anggota Persit, serta masyarakat umum mengikuti aksi donor darah yang digelar di Markas Kodim 0729 Bantul. Selain sebagai hari bakti Persit, kegiatan ini juga sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Di bulan ini, umat Muslim sedang meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, sehingga stok darah di PMI selalu kekurangan. Kegiatan ini sebenarnya merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan hari ulang tahun Persit Persatuan Istri Prajurit TNI Angkatan Darat yang ke-78 tahun 2024. Rangkaian kegiatannya itu salah satunya adalah pelaksanaan donor darah bagi prajurit, persit, keluarga, serta instansi lain. Untuk kegiatan dilaksanakan hari ini melibatkan kurang lebih sekitar hampir 200-an orang. Kita melibatkan seluruh instansi dari Polres Bantul, kemudian dari masyarakat yang ada di wilayah Bantul. Ya, harapannya bisa terkumpul sebanyak 100, minimal ya 110 kantong darah. Kami bekerja sama dengan PMI Bantul. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan acara ini. Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat lah, Pak. Dengan kehadiran kami di sini, kegiatan hari ulang tahun Persit ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Bantul pada khususnya. Demi kemanusiaan ya, atas dasar kemanusiaan. Kita tentunya ya sangat membutuhkan, kebutuhan darah ini mungkin sangat dibutuhkan. Ya, kegiatan ini dilaksanakan di seluruh satuan-satuan, Kodim, Batalion, itu Angkatan Darat ya. Jadi harapannya totalnya semua se-Indonesia 78.000 kantong darah. Ini yang akan diberikan Angkatan Darat demi kemanusiaan, kurang lebih seperti itu. Dalam aksi kemanusiaan ini, Kodim 0729 Bantul menargetkan akan mendapatkan 100 kantong darah. Sementara untuk tingkat nasional ditargetkan akan mendapatkan 78.000 kantong darah. Dari Bantul, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.